Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mencari Wawasan Ilmu. Pada video kali ini kita akan berbagi video tentang tangki darurat untuk motor Mega Pro. Nah, di sini ada botol air mineral yang kapasitasnya 1,5 liter. Nah, ini botol bekas kita manfaatkan untuk tangki darurat. Nah, apa saja yang ada di tangki darurat ini? Nah, yang pertama yaitu kita membutuhkan 1 buah botol air mineral. Kemudian kita memanfaatkan ban bekas. Di sini ban bekas. Kemudian di sini di bagian atas ini menggunakan bekas pantil ban itu sebagai penyalur dari sini ke bagian selang karburator. Nah, kemudian ini yang bagian merah ini berupa seal ya, ini karena posisi kemarin kita ketika mau ngisi BBM kita buru-buru sehingga diputar-putar sehingga bocor. Nah, ini bagian ini bocor lagi, nanti kita perbaiki dengan seal. Mungkin cara perbaikannya akan kita tampilkan di video kami berikutnya. Nah, ini tampilan dari atas. Nah, kita coba saja untuk menyalakan. Nah, sebelumnya di bagian atas ini kita beri lubang sedikit agar proses aliran BBM ini lancar. Nah, ini jadi bagian sini dilubangi kecil pakai jarum. Nah, langsung saja kita nyalakan. Kita netralkan dulu. Nah, dengan tangki darurat ini kita masih bisa menggunakan motor ini. Selagi tangkinya dalam perbaikan, kita bisa memanfaatkan botol air mineral sebagai tangki darurat. Nah, di sini untuk ukuran botolnya sekitar 1,5 liter ya. Nah, untuk cara mengisinya, nah, pertama kita tutup terlebih dahulu di bagian yang kita lubangi. Kita tutup seperti ini. Kita tutup ya. Kemudian kita lepas pada bagian ini. Kita matikan dulu motornya. Kemudian kita lepas nih bagian sini. Nah, cara untuk melepas dan mengisinya seperti ini. Tadi kita lepas di bagian ban yang atas. Di sini sudah kita lepas. Kemudian bagian lubangnya sudah kita tutup. Kemudian kita tinggal putar. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian ini kita isi, kemudian kita pasang kembali. Kembali di bagian ininya, kemudian kita masukkan ke sana. Nah, untuk cara pemasangannya mudah. Nah, ini karena bagian ban ini seperti ini. Nah, ini karena sudah semingguan lebih ininya pada rusak untuk karet bannya. Nah, sehingga untuk tutup ini
jadi bocor ya. Nah, kita kemarin sudah kami atasi dengan lem silikon. Nah, ini seperti ini. Cuman kemarin ketika ngisinya buru-buru, kita putar-putar sehingga silikonnya juga pecah ya. Ini hasilnya kalau dilem kayak karet ini. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini untuk karet silikonnya ya. Nah, seperti ini. Jadi bahannya itu kayak karet itu, seperti ini, lentur. Nah, nanti kita ganti untuk bagian atasnya, kita lem kembali. Nah, ini tampilan. Nah, ini bekas bannya ya. Ini pantil bekas ban, kita masukkan ke dalam selang karburator. Ini nanti masuk ke mesin. Nah, biasanya di sini kan ada apa namanya keran, seperti keran BBM di bawah tangki. Nah, ini kita lepas tangki sama kerannya dan kita ganti dengan tutup botol. Ini seperti ini, tutup botol. Kemudian ada pantil dan di sini ada botol air mineral beserta BBM, bisa diisi Pertalite, Pertamax. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa ketika kita mengisi itu harus seperti ini. Kita isi yang kita putar itu bagian botolnya, sehingga ketika bagian atasnya itu tidak bocor seperti saya ketika mengisi buru-buru. Ini saya putar jadi sininya bocor. Nah, di sini juga sudah ada solatifnya. Jangan lupa di bagian atas ini, bagian atas kita tutup terlebih dahulu sebelum mengisi BBM. Nah, langsung kita pasang kembali. Ini ya, seperti ini. Nah, setelah kita pasang, kita buka ini. Kemudian kita starter kembali. Maka mesinnya bisa nyala ya. Jangan lupa di bagian ini itu ada lubang, lubangnya harus posisi di atas, nanti bisa ditandai dengan spidol. Nah, seperti ini. Nah, mungkin ini saran dari kami, apabila Anda mengalami permasalahan pada tangki yang bocor dan harus motornya harus segera digunakan, Anda bisa menggunakan tangki darurat dengan memanfaatkan limbah bekas air mineral, botol air mineral, kemudian dengan bekas pantil dan ban. Jadi hanya memerlukan bekas pantil, kemudian karet ban, dan juga botol air mineral. Nah, seperti itu.
Mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terus dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar menerima pemberitahuan video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.